Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina amin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama saya selaku mewakili pengurus masjid mengucapkan selamat datang kepada al-fadhil Ustaz Azhar untuk sama-sama berkuliah di Masjid Kampung Al-Lipat kita pada malam ini. Jadi saya harap tuan-tuan jemaah yang dirahmati Allah ambil manfaat daripada kalian al-fadhil Ustaz untuk sama-sama kita dapat ilmu dan seterusnya kita dapat manfaat daripada kehadiran al-fadhil Ustaz. Di tajuk yang diberikan pada hari ini berkait dengan fadilat dan kelebihan ibadah kurban, kenapa lembu ataupun benda-benda yang diperbaikan itu mesti gemuk-gemuk. Tapi Pak Orang Kuang kita tak mau gemuk lah. Jadi saya minta Ustaz al-fadhil Ustaz untuk mengulasnya pada malam ini insyaAllah. Fadil tafadhal masyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin maulana wa qudwatina wa uswatina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'du, yang kita muliakan saudara pengerusi majlis kita pada malam ini yang baru sebentar tadi memberikan kata-kata haluan, yang kita kasihi seluruh soh kepimpinan ahli jawatan kuasa Masjid Kampung Al-Limbat, Bukit Payung, Terengganu, para imam, para bilal, hadirin, hadirat, tetamu Allah sekalian. Kita ucapkan syukur banyak-banyak kepada Allah. Sekali lagi kita diizinkan Allah pada malam ini di Alur Limbat, di dalam rumah Allah yang begini indah, berada di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan berkumpulnya kita ini menarik rahmat dan barakah daripada sisinya. Kita harapkan agar apa yang kita lakukan ini dikira amal soleh yang akan ditulis dalam buku amalan kita insyaAllah, dan menjadi modal kemenangan kita pada hari kita dibawa beramai-ramai bertemu dengan Allah di yaumul mahsyar nanti insya-Allah. Untuk ceramah jemputan ini kita akan tazkirah atau ceramah setengah jam dan selebihnya menjawab soalanlah. Soalan yang sudah dihantar di atas meja saya ada lebih kurang 20 soalan, lebih kurang. Jadi siapa yang nak bertanya boleh lagi tulis dan hantar ke depan. Tajuk yang diberi ialah kelebihan ibadah korban ataupun kenapa haiwan korban itu mesti yang besar-besar. Alhamdulillah, kita semakin dekat dengan hari untuk melakukan ibadah korban dan telah pun masuk bulan bulan korban. Berkata ulama', kalau dikira hari yang paling afdal mengikut mingguan ialah hari Jumaat. Ialah hari Jumaat. Kalau mengikut bulan ialah 10 hari bulan Zulhijjah. Jadi 1 sampai 10 Zulhijjah ini kita beramal macam biasa pun tak apa. Dapat kelebihan. Dan jika kita tambahkan amal lebih baik. Macam biasa hari-hari kita semayang duha contohnya, maka 1 sampai 10 kita sembahyang duha dalam keadaan muhtasiba, kita mengharapkan kelebihan itu di sisi Allah, maka digandakan insya-Allah lebih daripada yang selalu kita dapat pada waktu-waktu yang lain. Baik, firman Allah Subhanahu taala, fasalli li rabbika wanhar, maka hendaklah kamu tunaikan solat kemudian sembelihlah haiwan. Berkata sebahagian mufassirin, solat daripada ayat ini ialah solat hari raya korban. Maknanya pada hari raya korban tunaikanlah solat. Kemudian hendaklah kamu sembelih haiwan. Jadi yang besar ialah solat itu sendiri. Yang ada dua kali solat Aid setahun ni dah ada dua saja. Ada orang yang dia tumpu lembu saja, siapa ada solat. Yang penting lembu.
Nak, siapa tinggal solat raya? Kita tak nafikan kelebihan ibadah korban. Nak, tapi firman Allah tu jaga. Fasalli. Allah mulakan solat dulu. Solat dulu, wey. Baru meleh. Mua bambu lalu. Nah, kau lapang duduk kat lembu dah, paksa dah. Nak, orang ada semayang. Bukan kata berdosa. Kenapa? Solat hari raya itu sunat. Apa makna sunat? Ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tariku. Sunat ni siapa yang buat, nah, akan dapat pahala. Maksudnya dia akan dapat gaji di akhirat. Dan siapa yang tak buat, dia tidak akan diazab. Mana tak ada orang masuk neraka sebab tak masuk korban. Nampak? Korban ni masuk neraka ramai. Dok gebang itu, tak ada hak dok. Nah, kerana korban itu sunat. Okey? Tapi ikutlah tertib urutan firman Allah, fasalli li rabbik. Nah, kemudian wanhar. Maka mulakanlah dengan melakukan solat hari raya membesarkan Tuhanmu, dan selepas itu dan baru sembelih haiwan korban. Ada? Jom eh. Malam hari raya. Dadang nak raya lagi. Apa Allah suruh kita? Bertakbir. Nah, bertakbir. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Hendaklah kamu bertakbir membesarkan Allah dengan menyebut namanya. Kenapa? Kerana Allah beri hidayah pada kita. Nah, kita ni Islam. Boleh tak Allah lahirkan kita agama lain? Lahirkan kita Sikh, lahirkan kita Buddha, lahirkan kita Majusi, Kristian, Yahudi dan seumpamanya. Tak balik awal kita. Tiba-tiba kita Muslim. Terima kasih tak? Terima kasih lah. Kita jalan bawa anak kita. Orang kawan kita pun WPTC lah ke anak kita. Anak kita diam. Kita kata, hey, kata terima kasih. Pandai je anak, terima kasih. Dah Allah beri kita hidayah. Takbir lah. Tanda terima kasih. Kita tak takbir, kita pergi tak motor ni malam raya. Meng, pergi sejik je. Kau ada kawan-kawan duduk buah tau. Balik raya, tengok, wah, dia takbir. Tanam bawa lagi. Tengok orang tu takbir bawa lagi. Ada tak gitu? Ada. Lagi-lagi takbir ni dia. Dalam kitab Muwatta Imam Malik, idza azzanal muazzinu fa'adbara syaitan. Apabila muazzin melapaskan Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka syaitan pun lari habis. Nah, syaitan tu. Tapi canggih naik wai suku. Tapi bukan kalau limbak tu orang rawa. Allah, aku balik kotor lagi. Nah, jadi ambil pengajaran. Nampak tak? Nah. Baik. Apa kelebihannya? Ginilah, apa saja perbuatan yang kita bekerja dengan Allah, dengan kerajaan Allah, maka mu tak usah sangsi lah bayaran. Kita dua je kerja. Kerja dengan kerajaan Allah, kerja dengan kerajaan manusia tu. Nampak? Kerja dengan kerajaan manusia, manusia bayar. Kerja dengan kerajaan Allah, Allah bayar. Kita kerja benda siang hari. Ha? Kerja apa siang hari? Awak kerja mana? Belajar. Siapa kerja dah? Ha, siapa kerja dah? Ada kerja? Baju merah kerja lagi? Kerja mana? Ha? Gausmin dengan Tokai bayar gaji. Takkan Allah bayar gaji tak? Tokai bayar gaji. 60 ya, 80 ya, 100 setengah sehari. Nah. Tapi kalau awak sebut subhanallah, 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 subhanallah depan Tokai bayar? Tokai bayar tak? Dah ya bah, dah tu sebut. Siapa bayar lagi? Allah bayar. Sebab bila disebut subhanallah, dia sudah kerja dengan Allah. Faham lagi? Bila dia sudah solat, dia sudah kerja dengan Allah. Bila dia buka Quran, dia kerja dengan Allah. Dia selawat, dia kerja dengan Allah. Dia mari sejik, dia kerja dengan Allah. Bila kerja dengan Allah, Allah bayar. Bila Allah bayar, banyak mana gaji? Innallahu al-ghani. Sesungguhnya Allah Ta'ala yang kaya. Kaya kan? Ghaniyun 'anil 'alamin. Kaya dari alam ni lagi. Sebab tu gaji kita kecil. Pasal kita kerja dengan kerajaan Malaysia.
Faham tak? Kerajaan Malaysia ni manusia ke apa? Manusia. Faham? Manusia ni yang masuk dalam firman Allah. Ya ayuhan nas antumul fuqara. Hei manusia, musim basak tege. Jadi kerja-kerja dengan orang basak. Slow lah kerja. Faham? Jadi apa saja pun membuat lah. Nak mula nanya mana apa mana Allah ada datang. Setengah-setengah nas dia menyebut tentang afdal yang ni. Berapa jumlah pahala yang ni ada. Ada yang tidak disebut. Tapi apa saja yang bekerja dengan Allah, pasti kaya. Faham lagi? Mu semayang, mu banyakkan semayang sunat ke pada ni bulan Zulhijjah, mu masuk kurban 8-7 bagian ke, 2 bagian ke, mu masuk 2 ekor ke, semua Allah bayar. Yang paling sikit 2 rakaat paling mudah. 2 rakaat semayang sunat. Faham? Dengan masuk kurban mana berat? Ha? Masuk kurban ah, berapa sekor, berapa bagian sini? 700 tau. 700 tahun 80-an itu tengok ni 300 bagian. Tahun 90-an 400. Tahun 2000 500. 2010 600. Ni 2020 700. 2030 800. Boleh tahu tu. Ha, ni sama macam anak lara kau. Dia ni ada pas mie 15,000. 80-an 3,000. Dia ni 15 tau. Dah pas mie. Tomi pecah. Tapi kau bukan ada limbak lah. Wadah lima nipis. Nah, dia memang kan saya salah kau kan. Dia memang naik amur. Faham? Minyak 42 rial ni sekilo. Tak? Pulau Lepang 150. Nah, jadi kerja dengan Allah. Nabi kata rakaatani minal fajar khairu minal dunia wa mafiha. Dua rakaat, siapa-siapa pun yang semayang sunat subuh, Allah bayar di akhirat pahalanya, ganjarannya, gajinya lebih mahal dari harga dunia ni. Tanah seluk ada lima, cik jawab berapa seluk? Oh, sekekal belah 6. Berapa seluk ni? 100 ribu. Kalau sutir atau boleh lima, berapa kalau nak jual? Aduh, juta apa? Tak ada 8 juta, 10 juta. Hang, sekapung beli. Neh. Kurang-kurang. Dua rakaat solat sunat subuh, Allah bayar mahal pada bumi ni lagi. Allah. Nah, 100,000 kalau macam beri tanya di Bukit Bintang apa harga? Tanya dekat Ampang berapa harga seluk. Saya pergi kau ni kau pergi naik Bukit Tuku. Bukit Tungku belakang tu kan, Bukit Tungku tu kan, naik tadi sini berapa seluk tanah? Dia kata sebab baru ni beli 4 juta. 4 juta seluk ada. Rumah ada lah kawan dengan daunnya rumah. Tak ada piti lah ya? Tapi Allah ayo nanti dalam hadis yang lain, man qala subhanallah tamla'ul mizan yaumil qiyamah wa man qala subhanallah alhamdulillah tamla'ani. Barang siapa kata sekali ketika hidup dalam dunia, subhanallah, waktu pau langgar di kereta mampu dulu. Faham? Sekali dan kata subhanallah, maka pahala yang akan dapat penuh timbangan neraca hari kiamat. Dan siapa yang kata dua patah, subhanallah, alhamdulillah, dua timbangan penuh. Dalam kitab hadis yang lain, satu timbangan neraca tu sejauh mata memandang. Dah kerajaan ni nak bayar kita gitu. Faham? Kita buat apa tangan pun kena buang. Tahu tak? Nah, kenapa kan kita kerja dengan makhluk? Jadi tak susah lah kerja dengan Allah. Nah, kita dah gok, kita dah dang nak masuk, dah dang nak masuk rebang 700 nak ambil animiti. Jadi kita beli kaya lah. Buat cik mak panggil 5 orang mayakan rumah. Ha, kaya tu. Dah masuk rebang. Dah bukan rebang je kaya akhirat. Faham? Gerbang-gerbang ni untuk orang yang mana? Mustatik. Orang yang mampu. Orang tak mampu, sedekah. Faham? Nak masuk uta, 10,000 ambil annuity. Nak masuk khubar, 8,000. Dua patah tanduk. Faham? Lembu 6,000, 5,000. Faham? Kambing 1,000. Jadi, melih ayang. Melih ayam, wui barang makan. Jamu atas gerai. Memang makan. Tok Siok, Tok Imam dia panggil. Tok Ila, JKK.
Dia JPKK. Bang, 78 orang. Ayang cek eh. Pali besar. Nak. Satu suap yang kita sedekah, Allah akan simpan di sisinya, di akhirat nanti jadi besar Bukit Uhud. Tu kalau sesuap dia orang mari makan ni, ayam kita seekor ni pinggang nasi, tak ada 10 kali suap, 10 Bukit Uhud. Syuting Bukit Uhud pahalanya sepanjang 7.5 km tu Madinah. Ha. Dah kalau 10 pinggang nasi, eh, ha tu. Neh, ha, jadi kita mampu korban, korban. Tak mampu korban, sedekah. Mampu baca Quran 3 juzuk sehari, baca 3 juzuk. Mampu baca 2 lah, 2 lah cukup. 2 lah pun cukup. Semuka cukup. Nabi kata man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah, al-hasanah bi asyri amsalha. Siapa baca satu huruf je daripada Quran, dapat satu pahala. Tiap satu pahala ganda 10. Siapa baca alif lam mim 30 pahala. Siapa baca bismillahirrahmanirrahim 190 pahala. Kerana bismillah 19 huruf. Siapa baca Fatihah 1560 pahala. Kerana Fatihah 156 huruf. Kalau baca dengan bacaan Maliki Yaumiddin ada alif. Kalau bacaan jumhur Maliki Yaumiddin 155. Ha. 1550. Banyak. Dah kita berapa kali baca Fatihah sehari. Batu belum takbir tu biar ikhlas supaya Fatihah kita tadi dapat 10 kali ganda satu huruf. Faham? Ha. Jangan ada ikhlas. Neh. Jadi bila kita masuk korban, kita nak apa dia? Kita nak kita nak diri kita dekat dengan Allah. Faham tak lagi? Batu dalam mana-mana takrif udhiyah, takrif kurban, dalam kitab-kitab fiqh pun dia akan kata udhiyah inilah ma yuzbahu minal an'am taqarruban ila Allah fi yaumil Eid. Apa makna kurban? Apa makna udhiyah? Artinya kita sembelih hayawan an'am pada hari raya kerana nak suruh kita dekat dengan Allah. Hak ni ramai orang tak ingat eh. 40 tahun dah meleh lembu masuk rebang tapi tak ada pun dalam hati nak taqarrub ila Allah, nak dekat kepada Allah. Nak dekat mana? Ha, tujuan korban tu. Tu tujuan korban. Untuk bagian kita, di segi rohani, di segi jismaninya ialah israr syurur fi qulubil masakin. Nah, mendatangkan rasa gembira bagi orang miskin kerana dapat lagi. Batu masuk korban sunat. Ngaji tu haji. Bauti. Ni 40 tahun korban tak ada pun niat taqarrub ila Allah. Nah, dia batu dia jadi orang panggil korban. Korban-korban ni dah itu taqarruban. Kerana nak takrib. Faham lagi? Ha, korban bukan makna korban makna terkorban. Korban jiwa raga bukan. Faham lagi? Ha, korban bahasa Melayu tu lain. Kalau Indonesia, kalau kita korban, ha, maknanya mangsa tak mati. Kalau kita korban, mati tak? Mati tak? Indonesia kalau korban tak mati. Jadi kalau Indonesia kalau mati, tewas. Nah, tiga tewas dalam kemalangan. Nampak? Ha, motor tabrak motor. Tak lagi. Ha, korban benda mana? Korban daripada perkataan korib atau korbon. Maksudnya, mendekatkan diri kepada Allah. Kita kan jauh dari Allah. Nak dekat lagi. Kalau kita sekarang dekat dengan Allah, nak dekat lagi. Kerana makin banyak kita dapat keampunan Allah, lagi dekat, lagi banyak dapat ganjaran yang Allah sediakan. Lagi dekat, lagi dapat rahmat Allah. Faham? Ha, jadi ingatlah tahun ni. Ingatlah, nak meleh tu dalam hati ingatlah. Aku meleh ni kerana aku nak mendekatkan diriku kepadamu ya Allah. Ha, aku dah ingat. Berapa meleh? Diorang masuk tak? Takut jadi gitu. Dah dah lepas leh dah. InsyaAllah boleh. Takut tak boleh. Faham? Haa. Ni biar kemas lalu. Nak? Haa. Main pakai sikuk itu macam gerak sekekuk air ikan. Bawa sekekuk. Mak kocok raba. Adak sekoh. Mak raba. Ni katok. Katok okey. Belang balik awal. Faham? Haa. Jadi biar kemas lalu. Tak ada raba-raba dah. Aku masuk korban. Nak mencari kerajaanmu, mendekatkan diriku kepadamu.
Oh, dapat yang terbaik. Allah sayang kita. Nah. Ha. Bila ni? Pada hari hari yang tertentu. Ayyam ma'dudah. Bukan sebarang hari. Nah. Ha, tak masuk hari dia tak leh. Hari Khamis main yu'ak. Sebab apa? Pasal esok anggur-anggur hujan rasa. Bang. Jadi pengumuman aku berikut sepekan masjid. Pengumuman ah. Jadi kita maak ni kita tak mayang, kita buat esok kami. Faham lagi? Nampak? Tak jadi apa. Walaupun takbir tu imam takbir tu kuat, comel rasne, dengar siapa Sarawak. Tak pakai kawal. Pasal apa? Pasal mayang maak lagi maak. Maka kalau nak masuk korban, ayyaman ma'dudah, pada hari-hari yang telah maklum. Tak boleh hari lain. Bila tu? Hari raya, hari tashrik. Hari raya 10, hari tashrik 11, 12, 13. 4 hari. Meleh lembu. Faham lagi? 4 hari. Bermula hari raya. Neh? Raya lah. Tak kira lah raya. Dia raya dinu, dinu lah. Kita raya sini-sini. Asal pakai orang lain. Ada orang kata, bapa tak sama dengan Mekah. Nah, dia nak suruh sama dengan Mekah. Nah, ulama kata dah sini dah nampak anak bulan raya puasa. Kita rayalah esok. Arab Saudi, Mekah raya. Ini dia nampak anak bulan. Dah kita sama-sama agama kan, apa tak sama raya. Oh, dia nak capur urusan ulama. Dah mu tidak ulama, diam dah lah. Faham lagi? Urusan pulih kalau kita capur boleh tak? Urusan TMB boleh kau. Usang doktor boleh kau. Faham? Ha? Di bidang doktor ha? Ni suruh kena suruh doktor. Ulama pun suruh ke doktor. Eh, bahagian agama ni nak masuk siapa habis. Nah, ha, ni masalah. Dia kata tak boleh. Kita kena sama ha? Agama satu, Nabi satu, Tuhan satu. Cakap apa macam ini doktor. Faham? Dia nak raya sama dengan Mekah. Tak apa buka wasil 7:30. Mekah pun satu malam ha? Tunggu satu kan ha? Buka. Tuh nak? Ada nak sama dengan Mekah? Mereka kedaruh nak awal ikut Malaysia. Jadi bila masa yang paling abdur keluar daripada khilaf comel letak selepas solat hari raya. Sebab tu abdur solat sunat hari raya korban kita buat awal pukul 8 contoh. Solat raya puasa 8:30. Bang, kenapa bila kita buat pukul 8 contoh lebih luas waktu semula. Ha, nampak lebih luas. Neh? Ha. Pukul berapa? Boleh tak ada pukul-pukul berapa? Lepas naik matahari sedikit agak tinggi, orang mula solat hari raya. Hulukan dengan dua khutbah, kemudian solat hari solat raya, ha, kemudian khutbah. Habis khutbah, meleh lembu. Faham lagi? Ha. Dak dang palho. Dak dang palho hari raya. Pasok. Dak dang esok. 11, 12, 13. Bila last kali? Sebelum maghrib hari 13. Faham lagi? Ha, bila maghrib dah, sudah 14 hari bulan Zulhijjah. Bukan hari untuk masuk korban. Untuk sembelih korban. Okey? Ha. Dak dang siang, malam. Sebab apa? Lembu ni kalau kita sembelih siang tak luk. Dia saka. Malang kita gorok baru darah. Ha, boleh. Dah saja-saja nak buat malang. Gelak sikit. Makruh. Dah sah dah korban? Sah. Siapa yang abdur sembelih? Tuang korban. Faham? Tuang korban. Dia masuk seekor lembu. Ha, dia abdur sembelih. Dah 7 orang. 7 orang. Mu jangan awak macam hari jadi pegang 7 orang pisah belah kek gitu. Bahar tanah lembu lagi. Bahar lagi. Nah, seorang sudah lah. Nah, 7 orang seorang. Maksudnya apa? Orang yang lebih pandai hukum zibha tentang hukum semelek. Faham? Ini orang pandai pekoh. Ha, dia. Ha. Walaupun pandai pekoh tu, pakai topi sudu. Ada tulis Bosku. Faham? Ha, walau tak kira. Sebab dia pandai bekah dulu dia. Ha, jangan pakai awak pakai serbang dulu bukan? Nah, awak pakai piah dulu mah balik ing ulu dia gua. Nah. Ha. Berapa orang boleh masuk? Ikut sunnah Nabi. Unta lembu 7 orang atau 6 atau 5 atau 4 atau 3 atau 2 atau 1.
Lebih pada 7 tak boleh. Ha, jangan awak berandal-andal laki bini sesebahagian. Ha, tu masak ayah ping. Nah, sebahagian seorang. Tapi boleh seorang ayah yang masuk korban sebahagian, pahalanya untuk satu rumah. Ha, tu boleh. Tak ada masalah. Okey? Tapi bahagian semelih niat atas seorang saja satu bahagian. Dan tidak wajib 7 satu ekor lembu. 6 boleh. Yang tak boleh lebih pada 7. Okey? Kita ada 4 orang je. Lembu tak akhir contoh. Tak cukup orang. 4 orang je. 4 orang. Seekor lembu boleh. Okey? Bagi 4 lembu. Senang kira lagi. Kaki seseorang. Nak? Ha, berbuk tanduk ulok lagi. Ha, cari tanduk 4. Siapa boleh masuk? Laki boleh masuk, bini. Dua-dua laki bini masuk boleh? Laki sebahagian, bini sebahagian. Tak ada masalah. Ha. Laki nak masuk lembu, bini nak masuk uta. Tak pandai dia. Nah, tak ada apa-apa. Sini ada uta, tak ada tak? Ha, lembu. Kubah mahal sangat. Nah. Mana lebih abah? Sebahagian fuqaha mengatakan unta. Kerana tujuannya adalah memberi daging pada masakin dan fuqara. Maka unta adat kata lebih banyak. Jarang kambing besar pada uta. Nah, nampak? Lebih banyak orang dapat daging. Nombor 2, kerbau. Nombor 3, lembu. Nombor 4, biri-biri. Nombor 5, kambing. Ha, kambing tu maksudnya ma'zin. Kambing kepung lah, kambing cek. Nampak? Ha. Dan kata sebagian ulama', jika lembu besar pada uta, maka afdal lembu. Nah, ha, jadi binatang yang boleh buat korban, yang Allah kata min bahimatil an'am, iaitu daripada haiwan an'am, bukan ikut suka hatimu, haiwan an'am. Apa an'am? Unta, lembu, kerbau, kambing, biri-biri, 5 jenis. Unta, lembu, kerbau, kambing, biri-biri. Faham? Wa yasihu ma yatawalladu minhuma. Ha, ni ulama sebut pula. Nah, Khatib Syarbini sebut dalam kitab Murni. Boleh cek. Kalau tak silap lah. Nah. Dan sah jika pok lain, mok lain. Tapi syarat daripada jenis 5 ni. Nampak? Daripada jenis 5 ni sah. Macam lembing. Sah. Lembing ni pok lembu, mok kambing. Boleh anak nama lembing. Kita gebang. Sah. Kenapa? Mok pok dia tu jenis binatang korban. Kalau lentik, tak sah. Pok lembu, mok itik. Boleh anak lentik. Ha, tak sah tu. Ini bukan ni nak daripada yang korban. Gura-gura juga pekoh. Nak suruh faham. Okey? Baik. Gua ni dinak gemok. Ada 4 kecacatan norma yang biasanya berlaku. Yang pertamanya, yang terkurang, yang hilang dagingnya. Sebab terpotong telinganya. Terpotong kakinya. Ha, tapi kalau terbelah yang tidak jadi hilang daging, tak apa. Faham lagi? Ha, jatuh. Dah ada tambak depan tu. 2 hari lagi nak meleh. Budak mana yang mari guting linga. Guting tu tak putuh. Cari lah. Hilang tak daging? Tak. Soh korban. Tapi mari guting tak ada sebelah. Faham tak? Cari tak jumpa. Ha, ambil ke dia. Ha, tak boleh. Kenapa? Mengurangkan daging. Jika sedikit kurang tu, sedikit ujung kita, maka yu'afu anhu, dimaafkan. Sah. Ini kata ulama. Tuang dia cocok sehingga buat tanda. Ha, cok bubur nombor kan? Nah, bubur nombor kan? Ha, bubur Subang ada nombor. Ha, boleh. Kena tidak hilang daging. Tolok gini, tak ada daging yang hilang. Tubik kau ni. Dawa. Tak ada hilang. Dia tepuk wak. Lembu dia pang. Tak ada. Besar tu dia botol. Tak boleh. Hilang daging. Faham? Buta. Buta tak boleh. Buta yang tak nampak mata lah. Bukan buta uruk. Buta uruk lah ke lembu. Buta yang tak nampak. Tak nampak jalan, jalan kat tokak. Faham? Tak boleh. Dikorbankan. Okay? Atau yang tempang. Yang Nabi kata, yang bayin. Yang jelas sangat tepangnya. Maksudnya tepang sangat. Maksudnya, jika kecok sikit lembu tu, kecok sikit. Ah, boleh. Faham lagi? Ah, takut balas orang kapur kan? Tak boleh kecok. Padahal kecok sikit kan? Kita kata boleh. Kecok doh. Kecok doh ni kan? Kalau jalan tinggal. Faham lagi?
Orang apa ke depan berok-berok bahan tengah radio dah dia tak apa ngek ngek. Ngek ngek ngek. Dia kecok budak oh. Kecok sikit. Jalan sama laju dengan orang. Ada masalah. Okey? Lagi yang tak sah. Ah disebut pengerusi tadi. Nah. Tentang kegemukan atau kekurusan. Masalah daging gemuk kurus ni ada 4 jenis kambing ataupun lembu kurban. Ingat eh. Yang pertama apa, yang kedua harus, yang ketiga makruh, yang keempat tak sah. Apa yang apa? Gemuk. Gemuk, faham? Obesiti lembu. Faham? Gemuk lembu gitu. Ah afdal. Kerana Nabi semelih unta gemuk, kibas gemuk. Ah, nampak? Yang tu afdal kalau dapat yang gemuk lah. Sedang, sedang ni nak kata kurus tak? Gemuk tak? Tengah-tengah. Harus. Kan? Kurus makruh. Nampak tulang. Kurus kering tak sah. Yang bayin, yang jelas sangat kurus tak sah. Jadi boleh beza tak kurus dengan kurus kekek? Boleh beza tak? Kurus kekek lembu. Budak lalu dengan motor, balik lembu. Terbaik kena angin motor. Tapi kita tengok dah hok kuruh 5,500. Hok kuruh kekek tuan kata ambil 1,500 dah. Ambil hok kuruh kekek. Faham lagi. Jadi boleh 900 gram seorang. Faham? Tidak sah korban. Apa down ke? Nak ikut suka hati dia. Asal nak wik orang cari hok tengok nampak tulang. Asal anak dia nak hok banyak isi. Ha, kita tak betul. Nah, anak Nabi Adam, Qabil dan Habil. Allah suruh beri sumbangan. Habil beri yang elok. Qabil beri yang bermasalah. Allah tak terima yang tak molek. Padahal anak Nabi. Lalu lima anak ada seorang anak Nabi. Mana? Lepas tu, we tak molek pula balik awal. Nah, anak Nabi Adam Tuhan tak terima. We tak molek. Faham? Biar comel. Orang kata berapa sebahagian? 700 orang. Oh, tak ada 1,000 syah. Biar kemah gitu. Tuan nak? Ha? Ada ke ni? Tak masuk korban ni? Pitih ada? Wak ada wak almunyang. Bang lagi. Alah. Tergamak tak masuk korban. 2 tahun COVID. Gamal tak mati? Tak. Suruh Malaysia ni gamal tak? Anak beranak belah bini, anak beranak belah tok kita, ada kena belah ayah, ada kena belah kawan, ada kena kawan Facebook. Ramai tak? Dah mu hati tak? Dah. Lepas tu nak masuk pulak ke bang, ketuk nama apa. Allah hidup. Masuk lah ke bang. Balas budi Allah, betul tak? Dah masuk. Tak ada piti tak apa. Nah, hak kabur ni ada piti. Tak? Ha, ada piti tak? Piti dah. Tak salah dia. Nah, walaupun makruh saja. Ha, tapi Nabi kata aku tak suka. Aku tak suka orang senang tak masuk korban. Mana Nabi tak suka kita? Ha. Kalau MB tak suka kita boleh tahu. Nabi tak suka kita. Go back early ya. Balik awal. Nah. Ha. Pasal Nabi ya. King lagi. Nah, Nabi Adam nafsi. Kita cari jumpa Nabi Nuh, nafsi. Jumpa Nabi Ibrahim, nafsi. Jumpa Nabi Ismail, nafsi. Jumpa Nabi Isa, Nabi Isa kata, takkan, tak semua aku nak tolong. Bonda ku Maryam yang melahirkan aku dengan tanda suami, aku tak mampu tolong pada hari ini. Jumpa Nabi Muhammad SAW, Nabi kata, ummati. Nampak? Ha? Itu Tuhan widuk orang lain, mati berubah. Siapa hok bubuhlah supik saja dak mandi pakai tayamum dari jauh pakai sembur moting cetok pula bang waris tak lagi tengok kubur mana mati kita hidup berarti dak masuk korban bang dak tu awindu oh neh ha ngamuknya masih kalau malam ni malakul maut mari malam ni ya assalamualaikum waalaikumsalam beri malakul maut. Dah guna cerita. Nak ambil yang mengaji mana ni? Allah mana ni you know? Malaikat ngaji masuk gebang tahun ni. Kita nak masuk sebahagian ke seko? Seko. Tapi kerana malakul maut tak mari, tak masuk kok. Faham lagi? Mana kepik baru nak masuk korban. Tak? Betul tak? Lepas tu kita ni sebenarnya dengan amalan kita ni jauh nak dapat syurga Allah. Nah, banyak istighfar lah. Minta rahmat Allah.
Ha, kemudian pendek ceritanya, daging korban ni tiga cara, dua cara boleh buat. Satu cara yang terbaik sunnah, satu cara yang harus cara fiqh. Cara yang harus ini kalau kita dapat 12 kilo, bang, kita bagi 3. 4 kilo, 4 kilo, 4 kilo. Satu bahagian untuk kita anak bini makan kedara, dua satu bahagian lagi untuk orang yang tidak miskin, kawan-kawan jiran-jiran, dan satu bahagian lagi sedekah untuk orang miskin. Bang, neh, cara itu cara kurang afdal, pahalanya sedikit. Kalau kita nak hak comel, pahala banyak, keampunan pun banyak, dosa kita banyak hapus, ambil cara Nabi. Iaitu Nabi ambil setapak tangan, segenggam saja, lebih banyak mana selori ke apa, untuk orang miskin. Faham lagi? Ha, kenapa? Kerana daging korban ini, jangan menganggap macam kita beli pasar. Itu untuk kita. Daging korban ni kita masuk, menyertai, supaya daging itu kita sedekah pada orang miskin. Faham? Sebab tu kita jangan duduk lebih-lebih makan. Ni orang miskin sejajuk, di rumah apa pernah peti. Faham? Nawak sate ni, sate ni kau-kau jabat janji dah ni. Oh, faham lagi? Oh, ni BBQ. Dengan belah tok tua, mau tok tua balik. Faham? Jadi mu ni kenapa? Korban ke? Kenapa ni? Faham? Dah rawat gitu lah ke? Ha, dah. Ini masalah. Ha, ha, balik kepada yang terbaik. Ha, banyak beri kepada orang susah. Faham lagi? Ha. Ni orang susah boleh daging berada. Besar tu daging. Bubur di basikal dua kali kaya. Berlipat dia yang dia basikal. Faham lagi? Rengangnya daging. Kita nafti tuang gebang. Kalau tidak ada sedikit yang daging korban itu dalam mentah diberikan kepada orang miskin, maka dosa dan dosa korban itu. Faham? Ha. Wallahu a'lam. Sebelum kita jawab soalan, saya diwakilkan oleh pihak masjid melancarkan kutipan sumbangan nombor macam biasalah. Kita akan gunakan sumbangan tonton pada malam ini untuk siapkan menara masjid kita ni. Nah, ha, menara. Jadi duit tuan-puan, puan-puan, kita dulukan untuk siapkan menara. Dianggarkan RM60,000. Minta gerakkan. Dan selebihnya kalau ada untuk maslahat orang awam dan maslahat masjid. Minta gerakkan tong masjid kanan ke kiri. Petugas sila bangun sekarang menggunakan karung warna koko gini yang ada tertera tag masjid macam ni. Unit amal, jabatan amal bangun dan buat kerja sekarang untuk pungut derma. Bagi yang melihat live Facebook, ada tertera di bawah skrin Bank Agro Bank. Akaun 200-1411-000-2057. Yang nak beri sumbangan bayar bil api masjid, nombor akaun 2206-3796-9009. Ada dalam skrin di bawah live Facebook. Cari atas nama Kuliah Masjid Alul Imbak. Kita tak padam dalam Facebook tu. Dapat ketarapang pun ada. Nah, jadi yang nak beri sumbangan pada hari yang lain, tengok akaun di situ. Ha. Ha, pelan-pelan. Luar tu unit amat. Ha, alhamdulillah. Muslimat? AJK. AJK. Ha. Pelan-pelan, pelan-pelan. Tak gaduh. Ha. Jangan awak tidur. Awak tidur. Ketik dia rumah. Bagi-bagi. Ha. Saya tak sehat, jadi penyampaian tu minta maaf lah. Tak sempurna lah. Kodoh-kodoh je lah. Jadi insyaAllah lepas solat nanti kita tak bersalaman. Eh, demam agak dah. Banyak penyakit. Kemudian kita bergambar ramai-ramai. Neh? Tak payah salang. Jakit je kan. Pulang hari lah demam. Okey tak? No. Pagi jeng tak boleh. Tak boleh gerak lagi. Benda lah. Tak uang lagi. Ni, mana tak uang ni kawan lain? Ya. Bagi saya. Oh, kaya pelekat. Jazakallah khairan katsiran. Baik. Bagi-bagi. Ha. Alhamdulillah. Jangan balik rugi kerana kita sesi
soal jawab agama yang ditunggu-tunggu. Soalan, teruskan kutip derma luar ataupun dalam masjid. Walaupun saya mula menjawab soalan, teruskan tugas sampai selesai. Soalan yang pertama, macam mana nak tegur jemaah solat baca Fatihah kuat? Sampai dengar dia orang sebelah, saya nak tegur tak tergamuk. Macam mana? Jemaah yang ada palang ni biar dia jadi tahu. Terus-terus kutip, terus kutip. Pelan-pelan. Tak gaduh. Ada setengah orang tu dia tengok kita start jawab soalan, dia buat gaduh. Tak, macam biasa, macam biasa. Ramai orang. Baik. Fatihah ini Nabi kata la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab au kama qala, tidak jadi sembahyang kalau tidak baca di dalamnya surah Al-Fatihah. Neh. Jadi ulama-ulama fiqh masukkan baca Fatihah ini dalam rukun sembahyang, iaitu rukun kauli. Neh, rukun ni maksudnya mesti buatlah, ma yatawaqqafu an sihhatu syai' wa kana juz'an minhu. Perkara yang mesti buat untuk sahkan sembahyang. Faham? Kauli itu apa? Wal lafzu minas saut. Lafaz yang mengeluarkan suara. Jadi kalau tidak berlafaz, tak sah. Sebab Nabi sebut dalam hadis, la salata liman lam yakra'. Yakra' daripada qara'a yakra'u kira'ah. Maknanya kalau tidak yakra', tidak kira'ah, tidak bacaan, maka tidak sah. Sebab tu dia kena lafaz yang mengeluarkan suara. Sekurang-kurangnya al-isma' bin nafsi. Kerana dia adalah rukun kauli. Ada lima rukun kauli dalam semayang. Takbiratul ihram, baca Fatihah, tahiyat akhir, selawat dalam tahiyat akhir, memberi salam. Lima ni mesti berbunyi sekurang-kurang memperdengarkan telinga sendiri. Ni paling kurang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sah dah. Harus kata ulama-ulama, jika orang yang kedua dengar. Siapa orang kedua? Kita pembaca dikira orang pertama, iaitu orang kanan dan kiri, dipanggil orang kedua. Jika orang kanan kiri kita dapat dengar, pokoknya harus. Tetapi jika orang yang ketiga dengar, makruh. Siapa orang ketiga? Ni orang pertama tukang baca, orang kedua, orang ketiga. Contoh makruh, Malik yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Orang ketiga dengar. Itu makruh. Yang keempat haram, siapa habis satu masjid ganggu. Ya kalau boleh. Habis nyanyi tu imam bat. Jeng tu imam. Yang kelima tidak sah, iaitu tidak berbunyi, hanya gerakkan mulut. Ni pun ramai. Tak sah mayang. Walaupun dia semayang 40 tahun. Faham? Kerana dia kauli, mana belapah. Neh. Jadi tegurkan dia, panggil lah selepas semayang. Faham? Jangan tengok semayang. Lurek. Jangan kata gitu. Faham? Lepas semayang, beritahu dia. Apakah tanda bahawa amalan kita terima oleh Allah? Kita rasa ringan berbuat ibadat. Kita makin meninggalkan perkara-perkara yang tidak elok yang selalu dulu kita amalkan. Kita semakin mudah bersedekah. Contoh, kita balik haji ni jadi kehorengan tangan bersedekah. Tanda-tanda tu. Cuma jangan yakin. Sebab tu selepas selesai setiap ibadah, selesai mayang, selesai balik haji, selesai berzakat, selesai umrah, selesai baca Quran, selesai buat apa pun, bagikan dalam hati dua perkara, rojak dan khauf. Rojak itu harap Tuhan terima, dan khauf takutnya kalau Allah tak terima. Dia ada lagu tu sama, selepas selesai ibadat. Dah. Bolehkah kita buat ibadat korban untuk ibu bapa kita yang sudah mati? Kerana pula kalau mereka berwasiat supaya anak melakukannya untuk mereka. Baik.
Saya jawab ini mengikut pendapat yang muktamad. Imam Nawawi sebut dalam kitab Majmu'. Nah. Tidak sah korbankan bahagian untuk orang mati. Nah, melainkan mereka ada berwasiat. Nampak? Nah. Contohnya ayah dia kata, aku wasiat kalau ayah mati, dak dang gebang tahun ni, kamu gebanglah bahagian ayah sebahagian. Faham? Maka mati sungguh ayah. Ni tanduk di lembu. Faham tak lagi? Betang, betang memegang. Neh, terung lembu tau tengok ayah lalu. Mati, neh. Maka kena buat, maka sah. Sebab apa? Sebab dia sudah berwasiat. Faham lagi? Tak ada mak, tak ada pesang, ayah tak ada pesang, tidak sah. Itu pendapat mak tamat. Kalau kita main kau doa, kau apa itu panjang cerita pula. Lah. Neh. Jadi ada tak ibu bapa kita wasiat? Tak ada. Tak ada, tidak sah. Dan lagu mana alternatifnya? Kita ambil pandangan jumhur ulama. Nah, kita hadiahkan pahala korban ini kepada arwah ibu kita. Yasilu sawabuha insya-Allah biiznillah. Sampai pahala korban itu kepada ibu kita dengan izin Allah insya-Allah. Faham? Dan ada juga sebahagian fuqaha yang mengatakan setiap apa amal baik yang dilakukan oleh anak automatik dapat dari rupa. Faham lagi? Susah masalah. Adakah berdosa cakap kuat dengan ibu yang tuli? Cakap kuat ni taklah berdosa. Tapi sunat bercakap perlahan. Yang haram berdosa ialah juga kau. Faham lagi? Allah kata wala tanhar huma. Jangan kamu jerekoh. Jerekoh dengan cakap kuat lain. Faham? Cakap kuat ini nak tak apa comel kalau dengar orang tua. Dah. Yang cakap yang moleknya kaulan layinan. Kataan yang lembut. Okey. Tapi kalau ibu bapa kita pekak, maka hukumnya haruslah. Kau bukan tak dengar langsung. Kalau kita cakap perlahan tak dengar, kita cakap kuatlah. Hukumnya boleh. Kerana apa? Kerana nak menyampaikan maksud. Kita isteri tak boleh kita suara tinggi dengan suami. Faham? Tapi dah suami kita selinga tak apa dengar. Budak mana orang repot ngecung bola pun ni. Faham lagi? Masuk dalam helmet plong. Faham lagi? Dah boleh. Tuk lelaki pahala tu. Nah, tanya nama, jawab, wakat apa? Faham? Tanya duduk di mana, bang? 60 lebih dah umur kita. Faham? Dah nak buat mana? Hijau dia. Fatimah. Nah, kalau terlalu tanya kuat, tidak apa. Boleh, boleh. Adakah kalau kita kena cakap perlahan juga, dia dengar? Tak dengar tak? Dah siapa tak maksud? Ha, kadang-kadang jadi wajib cakap kuat, jerah dia. Faham? Ayuh dia duduk ngai biar sungai. Kita duduk lek ni. Buaya ni mari slow nak ambil kaki ayuh. Buat ayuh tak apa dengar. Kita buat, ayah, ayah. Ayah, ayah, ada buaya. Faham? Nampak? Nak cakap kuat, takut neraka. Buaya kata down oleh anak order. Oh, bahang ayah. Tak, hilang ayah bahang di buaya. Ha? Kena cerdik tak? Bang, boleh dah je kau. Tu darurah. Bang. Soalan seterusnya, bolehlah kita upah duit pada orang yang melih lembu korban? Itu yang boleh. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang diwakilkan oleh Rasulullah SAW menguruskan unta korban Nabi. Dia pesan namanya Sayyidina Ali kata, nahnu nu'tihi min indina, kami upah tukang korban harta kami. Sebab Nabi larang upah dengan binatang korban. Ha, bila kita upah dengan binatang korban, jadi tak sah korban kita. Sebab ada hadis Nabi kata, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Barang siapa yang niagakan kulit korbannya, maka tak ada korban baginya. Jadi kalau kita upah tu, upah masuk niaga.
Bang, tak ada dapat pahala korban. Ha, itu masalah. Dah. Jadi kita upah duit. Kita panggil peserta korban 7 orang dengan ni. Kegi Pak Mak lagi meleh lagi. Ikut 10 lagi. Jadi kita kutip 10 ya seorang. Ah, atas saka lembu 70 ya upah Pak Mak. Nah, lagi Pak Mak lapar Pak Mak kita nak kabur ni jadi orang kampung ni. Dah ustaz-ustaz kata tak leh upah dengan kepala dengan kulit dengan apa. Bang, kita upah ke Pak Mak ni sekali semelih saka lembu 70. Nampak? Kabur molek gitu. Padang lagi 70 ya saka lembu. Padang tak? Padang dah 2 ekor apa? 140. Takkan 2 ekor. Kalau tukang meles lagi berapa? 20-30 ekor. Nah, dah cukup dah. Pak Mak kata, Mak, dah cukup 70. Dah cukup, kita meles Pak Mak. Faham? Belum ni nak meles kita. Baru dia tembak lagi. Soalan seterusnya. Akhir ni banyak kolang air. Tandingan memancing dengan menawarkan hadiah wang tunai yang tinggi. Duit ada diambil daripada yuran minggu sebelumnya. Dia begini. Yang jadi judi ni, peserta kena bayar 101 jorang. Contoh. Faham? Atau 50 riyal. Kalau dia bernasib baik, dia akan mendapat RM10,000 contoh. Okey? RM10,000 itu ambil daripada yuran orang lain. Orang lain. Orang-orang yang tidak bernasib baik. Jadi kalau kita bernasib baik, dapat harta. Yang tak bernasib baik, hartanya diambil oleh yang bernasib baik. Itulah judi. Walaupun kita buat esok. Hari ini buat esok. Itu panggil helah namanya. Faham? Pokoknya tetap judi haram. Dia nak buat pertandingan ni, hadiah itu dari pihak yang tiga. Kerajaan saja. Syarikat saja. Yuran ini hanya buat beli t-shirt, buat beli topi. Kerana nak upah orang jaga patah. Upah kena upah kau. 50-60 orang budak-budak. Nang, 100 yang sekarang. Jatuh tak? Boleh, ya? Saya tanyalah orang-orang pernah anjur tu. Dia ni tak anjur dah. Dengar haram tak anjur dah. Dia kata sekali utung RM60,000. RM60,000, RM50,000 memang boleh. Lah kau cek dia seorang. Bayar dengan patah, bayar dengan bandar orang, bayar tu. Ambil RM30,000 buat hadiah duit butang. Faham lagi? Nak? Nombor satu, RM10,000. Nombor dua, RM5,000. Nombor tiga, RM2,000. Lepas tu, ni peti sejuk. Orang ni kipas angin. Kole. Faham? Tu serekat. Habis RM40,000. Nak? Gaya gaji bayar apa semua ni habis RM15,000. Boleh RM45,000 lah macam. Nak? Tu buat pula. Jadi, gitulah. Apakah hukum mengoyangkan pala membaca ayat ketika salat? Sedikit dimaafkan. Kalau sampai pergerakan yang banyak, itu dikira tidak dimaaf, batal. Kerana kepala itu anggota yang berat. Contohnya yang maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maaf. Pak batal. Maliki yaumiddin. Batal. Faham lagi? Faham tak? Tak gerak langsung tak boleh. Kerah je. Maliki yaumiddin. Kerah kot-kot. Faham lagi? Nampak? Kerana bacaan dia tu terikut-ikut dengan pergerakan badan. Nah, dah mu siapa menari, batal. Nah, acu sikit, tak apa. Macam tangan goyang, tak apa tangan sikit. Goyang sikit. YB kita buat aduan dah tapi buat diam je. Nampak apa ni? Tukar dah. Dah, aku tanya aku jawab. Bila aku jawab, marah aku pula. Ini YB tengok kita tembak lagi habis tu. Dah nampak apa ni? Nak? Kita wakil ayat kau. Wakil bagi tukang kabur rakyat, bang. Gitu je lah. Tapi ramai 2-3 orang kau mari. Terima kasih tak kata gitu. Tak kata kita tak sedar. Mari. Tak ada sebut nama. Bang. Aku. Dah kita mengadu. Wak tembok yang nak buka itu. Lalu wak kereta wak laju. Padahal kereta-kereta kita. Kereta rakyat tu kan. Betul tak? Kereta rakyat. Dah jadi dah. Dah nak harap tu. Wakil-wakil cukup lah. Dia boleh tukar kita boleh tukar dia. Faham lagi? Tahu tak? Haa, awak malek. Sebenarnya, kanung ni, ramai yang perform.
YB bagus. Tak, yang tak bagus dia tiga orang eh. Tapi macam kita lah, kalau kaki kita jari kelingking, jari ibu kaki tu yang kaki kuku cabut sakit ingat. Tak, jadi siang malam kita duk ingat dah benda lain. Doa tu eh duk sebut. Ha gitulah. Walaupun kita ada 20 orang yang bagus, tapi 5 6 orang jadi kering, jadi busuk. Oh duk sebut ni. Faham? Ini masalah. Ini buanglah ni 3 4 ekor ni. Aduhlah. Pasal kita ramai yang bagus. Apa kata takbir mursal dengan takbir, apa beza takbir mursal, takbir muqayyad? Mursal tu makna tak ada kaitan. Muqayyadun ada kait. Maknanya lepas mayat fardu takbir. Faham? Ha, contoh 9 Zulhijjah, esok raya ni, lepas subuh. Tu imam pun salam lah, mayat subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunat takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahilham. Ha, kemudian barulah nak zikir-zikir lah, nak doa-doa lah. Ha, itu panggil, kenapa takbir tu? Kerana takbir tu dikaitkan dengan selepas solat fardu. Nah, ha, maka Arab panggil muqayyadun. Muqayyad, takbir itu muqayyad, dikaitkan dengan setiap lepas salam solat fardu. Faham? Ha. Sekarang lohor pas mayal lohor pula. Salam mayal lohor. Salam mayal garik. Faham? Ini muqayyad. Sampai yang last kali selepas mayang asar hari yang ke-13 Zulhijjah. Faham? 10, 9, 10, 11, 12, 13. 5 hari takbir. Lepas mayang asar 13 Zulhijjah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Last sekali. Pas garik bahan pula kepok. Kepok pada rimah. Bahan rimah dah salah, salah, salah. Ha, salah lah. Tapi berdosa tak? Tak lah. Cuma tidak sunnah. Faham? Ha. Mursal ni atau mutlak tidak ada kait dengan sembahyang. Faham? Mana jalan nak pergi pasar takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, tulang pagi tu belum panjang raya, yedang tu negeri buka ciru. Faham? Ha, nampak? Takbir tak mutu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malam raya tu dibawa berah, eh dibawa apa benda lembu nak giato, bang. Faham? Ha, esok nak meleh, belah bawa bang tu takbir. Bukan lepas mayam, kos belah halang. Oh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ha, tu takbir tu mursal. Okey? Ha. Soalan seterusnya. Depan rumah saya ada tanah rezak, tanah kerajaan. Boleh tak saya buat pagar dan cocok tanam? Bolehkah saya jual sayur yang ditanam itu? Depan rumah kita ada jalan raya. Antara jalan raya dengan tanah kita ada tanah rezak sikit. Kita tanam pokok lada. Halal. Walaupun bukan tanah kita, itu tanah rezak kerajaan. Okey. Tapi cuma bila kerajaan nak guna tanah tu, wajib kita cabut pokok alih. Belakang rumah kita ada sungai, tak ada dah tanah orang lain. Antara sungai ada 10 kaki rezak benda dia panggil. Rezak su, sungai. Kita buh go ayam, go itik, go kera, go apa ke anda. Faham? Ha, hukumnya harus tidak berdosa. Tapi bila kerajaan nak ambil kawasan tu, nak buat jeti, nak buat apa, jangan lawang. Kena alih. Faham? Ha. Soalan seterusnya. Bolehkah wanita ikut jenazah ke kubur? Ada wanita ikut ke kubur pada hari kebumi. Biasanya kalangan ahli keluarga si mati. Dengar baik-baik. Orang perempuan, tidak ada ulama kata haram ikut jenazah. Makruh. Nah, makruh. Ha, jadi bila orang ramai sudah balik, barulah kita ziarah. Itu kaedah yang diharuskan. Orang perempuan pun boleh ziarah kubur. Hukum je harus. Cuma ulama kata tidak membanyakkan ziarah 4 kali sebetul. Faham? Ha, tapi kaedah ziarahnya, lepas dah orang sesat tanah pun semua ramai-ramai balik, kita gilah. Dek-dek main teman rakak je eh. Nak? Ha, pergi kubur mak, pergi. Ha, dengan mematuhi peraturan lah. Sebab apa? Sebab mereka ini fitnah. Nampak? Aku tinggalkan dua perkara fitnah lepas aku. Harta dan perempuan.
Nah, maksud fitnah ni bukan itu jahat. Tapi perempuan tu fahamlah. Ada riwayat yang berbunyi al-mara'atu idza adbara'adara an surati syaitan wa idza akbara'akbara an surati syaitan kama qala. Perempuan ini dia beradab dengan kita, syaitan penuh tepi. Dia pusing punggung balik pun syaitan pula. Macam kek besuk nak siun. Faham lagi? Ha. Faham lagi? Maknanya kita jalan, patu kau pun jalan. Korkak kita kau iya. Ini gitu ah. Faham? Maknanya syaitan hiah dan dia ganggu hati kita tu untuk kita melihat dengan penglihatan yang berdosa. Tu kalau berapa dia pusing punggung pula kau bawa. Kelabung kelemak kermuk kerba. Apa? Pak ke bawah tu bila tengok. Ini masalah. Tak. Ini. Kapo-kapo ni muslimat ni mari dengar, molek dah mari dengar. Faham? Balik lagi sisi kain. Ya kak takut mucu. Padahal mari dengar. Ha, balik sisi apa kat beru. Tu siok suluh ke belakang. Ikut dengan orang dekat. Dah ke parok lagu tu. Nah. Ha, maklong salah kain. Apa kat beru takut kena mucu. Nah, ada tak gitu? Ada nak buat mana? Ada. Padahal mari dengar. Pasal tu lah. Nah, setan main kaca dia. Dia jahat kali. Kucar kita. Nah. Ha. Mampu pahala tu siok. Nah. Mas kahwin boleh tak RM80? Dia kena RM18,000 juga. Mana ada mas kahwin RM18,000? Dengar baik-baik. Mas kahwin itu wajib dengan nas Al-Quran. Sadaqah. Nihlah. Nah, bila kita kahwin wajib beri harta kepada isteri. Harta tu maksudnya mas kahwin. Jadi mas kahwin itu ditetapkan kalau terganu berapa? RM100. Hah? RM100. Bukan makna mesti 100. Kita tak mau buat 100, kita nak buat mas kahwin 10,000. Khabar ke pihak perempuan? Khabar kepada pihak kodi yang nak akad nikah. Jadi kita nak buat akad nikah lagi dengan mas kahwin RM10,000. Oh, kita pun boleh. Bang, dah 100 tu sekurang-kurang. Sekurang-kurang. Jadi sekurang-kurangnya 100. Faham lagi? Neng? Benda yang wajib bagi. Hantaran lain. Hantaran tu janji. Adat. Demu wajib dah. Tak wajib kalau mudah berjanji. Dah kalau berjanji, baru wajib. Faham lagi? Adat. Kawin kat gini, Nadia nak wim dia. Orang kita nak wim RM20,000. Lepas tu nak wim kepeng. Izzah, wak ada akhlapa. Nabi kata kamu munafik ni, bila berjanji, dia menyalahi janji. Tak boleh. Lepas tu wajib kena tunai janji. Mas kahwin dengan nas Al-Quran. Faham? Jadi gini. Kalau kahwin kat gini, kalau kahwin dah pun kahwin pulak lah. Faham? Mas kahwin tu kalau ada dengan hantaran wak sekaligus senang. Mak, jadi mas kahwin Terengganu 100 ya, ada negeri ada tempat 40 ya, ada negeri 120. Mak, jadi Terengganu 100 abaikan 100 tu kita buat kabar ini. Berapa belanja mas perempuan ni? 10,000. Mas kahwin nak akad lagi 10,000. Aku nikahkan akan dikau wahai hijau bin biru dengan apa benda ni? Orang nampak tak? Nah, binti merah mas kahwinnya RM10,000. Saya terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu. Ha. Sesal lalu. Entah dah, duduk nanti dah. Boleh gitu. Seorang isteri rasa tak selesa solat dengan suami kerana bacaan petiah suaminya tidak berapa nak betul. Soalannya boleh isteri teruskan solat berimamkan suami? Boleh. Tak berapa nak betul boleh lagi. Yang tak boleh tak betul. Faham lagi? Itu laki tak berapa nak betul. Wairi magdubi alaihim. Tu tak berapa nak betul boleh lagi. Nah, jangan bertukar bimbo abina an'amta alaihim. Balik awal tu.
Lagi. Nampak? Alhamdulillah. Ah, balik awal. Tu lah balik awal. Tukar haruh kok. Tukar baris. Munja atas belakang tu lagi. Soalan seterusnya. Dia nak mengenal pasti air maninya itu sehat atau tidak lalu dikeluarkan dengan tangannya. Apakah hukumnya? Oh, lama doktor sini. Tak ada lagi kau jawab soalan ini. 20 tahun tu. Oh, bisa lalu limbak. Tak ada kerja tunggu dah. Nampak juru. Dia begini. Hukum saja-saja haram. Faham? Walaupun hadis itu dhaif, tapi kita amalkan kerana targhib, tarhib wa targhib. Mana? La'anallahu man nakaha biyadih. Allah laknat orang yang berkahwin dengan tangannya ni, laki-laki atau perempuan. Faham? Tapi kalau darurah atau kerana berubat, boleh. Doktor minta mani. Kenapa? Kahwin dah 8 tahun tak dapat. Anak pergi buat pergi check hospital. Doktor minta air mani suami. Faham? Nak? Ya, ni suami dah takkan ada rumah. Faham? Suami pun waktu baik. Nak? Waktu baik. Nah, hukumnya harus. Itu masuk dalam berubat. Faham? Ni hari-hari cek. Tahu deh. Soalan seterusnya. Adakah orang yang melakukan ibadah korban boleh makan dagingnya? Boleh. Orang yang masuk ibadah korban boleh. Yang tak boleh ialah korban yang wajib. Korban ada dua. Satu korban sunat. Satu lagi korban wajib. Korban sunat yang kita masuk ni lah. Faham lagi? Korban wajib lain. Aku bernazar kalau aku baik, sakit aku ni, nak masuk sebagian lembu korban. Maka kalau baik sakit jadi wajib masuk korban. Dan daging haram makan. Dia dan anak dia dan bini dia, orang yang dia wajib tanggung. Faham tak ke? Adapun korban hak biasa ni korban sunat. Maka sunat kita makan sedikit. Faham? Soalan seterusnya. Saya biasa buat korban di luar negara sebab luar negara murah. Dan negara tuan lembu jual lembu mahal sangat. Mana yang lebih afdal? Yang lebih afdal ialah kita sedekah kepada fakir miskin di tempat kita sendiri. Adapun masuk korban di luar negara, hukumnya harus. Jangan kata haram dan sebagainya. Okey? Soalan seterusnya. Pokok buah yang tumbuh tanah sebelah masuk dalam pagar kita, bolehkah kita ambil buahnya tapi izin tuannya? Boleh. Ni tanah kita, belah ni. Ni mikrofon ni. Ni tanah kita. Mau kita lah. Ni tanah jiran. Pokok dalam jiran. Faham lagi? Pokok. Pokok cepedok. Nah. Pokok cepedok. Tapi dahang, salah satu dahang tu, masuk kot ni. Atas pagar kita. Buah belah tanah kita jatuh bertepuk dalam tanah kita. Hukumnya boleh ambil kita. Cuma tak boleh makan. Boleh ambil dah tanah kita. Kita akak buh mula biar pagar dia. Makan haram. Faham? Ada pun tanya boleh ambil ke tak? Boleh ya. Cik tanya boleh makan ke tak? Oh, tak boleh. Faham? Jangan kata tu. Dah kalau kita nak makan, tanya. Walaupun suti mutang. Faham? Jauh eh. Muktang mu banyak jatuh atas tanah aku. Nak minta lima sutik nak rasa manis ke tak? Allah muak gitu tanya kau. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh ha? Dah dia kata tak boleh. Soalan seterusnya. Jiran kita miskin tapi tak semayang. Tak puasa. Kalau derma beli ganja, dadah. Boleh tak kita sedekah dia? Boleh. Asal orang Islam ke orang kafir ke, sedekah bukan untuk buat perkara dosa, boleh. Orang kafir, orang Buddha, orang Hindu, orang Sikh, orang Kristian, orang Yahudi, dia buat tabung, kutip derma kerana untuk bela anak yatim. Hukumnya harus derma. Orang Islam boleh. Yang tak boleh, dia nak buat berhala, dia nak buat gereja, dia nak buat tempat semayang, haram.
Gitu juga dengan kita, sama Islam. Faham? Dia ngisap dadah, tapi dia minta binti kita nak minum air. Konya boleh. Nak nyambar dadah, tak boleh. Kenapa? Kerana Allah kata, wala ta'awanu alal ismi. Dalam bak dosa, jangan kamu tolong-menolong. Cuma kalau ada modal kita setikang, boleh setekah pada seorang saja. Allah beri orang yang yang salat, yang jaga solat, yang tidak fasik. Mana penting, bersih zahir atau batin? Dua-dua. Dalilnya kena dua. Inna Allah la yanzur ila suwarikum wa la ila ajsamikum walakin yanzur ila amalikum. Nampak? Wa kulubikum. Allah Ta'ala bukan saja melihat zahir dan jasad kamu dan zahir kamu. Tapi Allah juga melihat hati kamu dan amalan. Mana dua-dua? Allah melihat kedua-duanya. Faham lagi? Sebab tu dalam satu hadis ada ada sebut dua-dua perkara. La yakbalullah la yakbalu salatan bi ghairi tahuri wala sadaqatan min ghululin. Allah Taala tak terima sembahyang yang tidak bersih. Baju ada najis, kencing leleh, berok tak basuh. Allah tak terima. Dan tak terima juga sedekah harta yang haram. Sedekah tu molek daripada semua yang haram. Pada maknawinya, jadi roh dan jasmani, zahir dan batin penting. Soalan seterusnya. Batu kata Imam Malik, orang yang himpun zahir dan batin, orang itu orang yang selamat. Nah, orang yang benar. Kerana kata Imam Malik kata, waman jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Barang siapa yang kumpulkan zahir dan batin dalam amalannya, maka dialah yang orang yang benar. Seorang laki-laki sudah berpisah dengan suaminya. Kemudian isterinya kahwin lain. Dikurniakan anak. Apakah talian anak dekat isterinya itu dengan suami pertama? Kita kahwin dengan perempuan di Alor Limbak ni. Contoh, kita orang Bukit Payung. Kahwin dengan orang Alor Limbak. Faham? Kahwin 2 tahun cerai. Contoh, janda kita Alor Limbak ni kahwin pula dengan orang Gawat, Sipang Gawat. Faham? Boleh anak dengan kita laki pertama ni, itulah anak diri. Kenapa? Kerana kita jimak dah mak dia itu. Faham lagi? Cerai pula dengan orang Gawat, boleh anak seorang. Nikah pula dengan pada kuang, JKK pada kuang. Faham lagi? Boleh pula 3 orang anak. Faham? Anak tinggi kita lah. Pasal apa? Mak dia kita jimak lagi tu. Jimak lagi? Anak tinggi. Cerai pula pada kuang, nikah pula pada air. Jimak air padang je lah. Faham lagi? Nah, boleh seorang je. Anak tinggi kita pula. Lah kali nik cerah pada air, nikah padang 5 nipis pula. Ngelah-ngelah lah. JPKK. Faham? Boleh anak 4 orang. Anak tinggi kita kot. Faham? Sebab kita telah jimak-mak. Anak jadi anak tinggi. Ginilah kita kahwin dengan janda yang ada anak puang. Pak kahwin. Aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu. Maka janda itu namanya isteri. Anak dia itu bukan anak tinggi. Anak isteri. Malang karang kita jimak mak dia. Garik pun boleh. Tak apalah, malang lah. Faham? Malang karang jimak ke sebelah. Jimak lah. Anak tadi, anak tinggi. Pasal apa? Pasal kita jimak mak. Faham lagi? Tak apa tu. Nampak mengong melaka. Faham? Laku tak faham? Perkahwinan 69 boleh? Boleh. Mana nikah mak? Ni nikah pok. Ada apa kan? Tak ada masalah. Boleh. Korban tempat diri atau dikembar je. Kabur dah jadi. Dah. Yang apa? Jika di kat kita ni tak ada orang miskin, ada hanya di luar negeri, apa luar negeri? Kerana tujuan paling utama beri ke orang miskin. Kenapa susah sekarang ni nak kahwin? Banyak benda kena buat. Isu borang tu borang ni lah. Tanya jabat. Kita pula marah kita pula dah. Kahwin ni gitulah. Dia benda mudah je. Tapi prosedur.
Nah, bagus kau prosedur tu. Leni gambar orang jahil, bahak gambar kali. Cuma sistem itu kadang-kadang melambatkan, memayahkan. Ha, jadi patutnya kita kena baiki sistem. Tak, orang kapur bukan senang nak pergi jabat. Tak, jenis naik bebek sapu. Bang, lagi. Dah, dah salah tekan loceng tu, tak lain naik bah. Tak, ha, naik lift pak kata bumbung dia mocik. Bang, tak ada orang sorang itu. Tak tahu bumbung kata kiai. Tak, ha, dah. Nah, ha, jadi kata kita kena beri mudah kerja untuk rakyat tu biar lebih mudah. Soalan seterusnya. Bagaimana nak berniat korban satu bagian pada seekor lembu? Aku inilah aku niat berkorban satu bagian dari seekor lembu kerana Allah Taala. Aku berniat menyertai korban satu bagian dari seekor lembu kerana Allah Taala. Contohlah lain pun boleh, asal maknanya sama. Apakah silat menyatu padukan bangsa? Kan, agama menyatu padukan bangsa. Nah, ha, silat itu pertahan diri. Ha, cuma bila silat itu berteraskan kepada bangsa Melayu, dia menyebabkan kita rasa kasih kepada bangsa. Kasih kepada bangsa ini menyebabkan kita rasa kasih kepada negara. Ha, itu ada kaitan kau. Selepas solat jemaah ada kuliah maghrib, tapi saya keluar tak dengar kuliah, saya pergi minum air di kedai. Apakah hukum saya? Hukumnya kalau awak sudah alim, tidak berdosa. Tapi kalau awak tidak alim, tengok. Kalau kuliah itu fardhu ain, berdosa. Ha? Kerana talabul ilmi faridah ala kulli muslimin. Ambil ilmu dengar molek itu ialah fardu atas orang Islam. Kata ulama, orang Islam yang belum alim. Soalan seterusnya. Gantung gambar orang dalam rumah berlaku khilaf. Ha, bukanlah ijma' ulama haram. Nah. Ha? Ha, dalam kitab Rawa'il Bayan Syekh Ali As-Sabuni, pendapat jumhur melarang. Kerana Nabi masuk dalam rumah, tengok gambar burung dilasir. Nabi pun merah muka. Panggil Aisyah, melapa ni? Beli pasal dia. Tahu dah Nabi nak marah, dia pos riek. Baru Nabi masuk. Nah, ha, daripada itulah. Nah, dalam kitab ada satu lagi hadis. Nabi kata, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi suwar. Nah, al-hadis lah. Junubun, kalbun dan sebagainya. Nah, Nabi, malaikat rahmat tak masuk rumah yang ada patung atau gambar. Kalau patung yang berjenis macam orang hok bergala-bergala tu, ijma' ulama. Kalau gambar, jumhur ulama. Ada kau-kau dhaif, kau-kau yang lemah, kau-kau yang minoriti mengharuskan. Dengan syarat, kalau letakkan gambar sultan, sultan yang adil. Ha, bukan orang zalim. Kalau gambar ulama yang mengingatkan kita pada akhirat, masih ada lagi pandangan yang membenarkan. Okey. Soalan seterusnya. Jadi gambar-gambar kita sanding apa jamaah kiri tu sipang ah. Tak ada. Orang tengok dah ingat akhirat. Apa kerik lipah mata ngati tak ada belah. Tak ada. Neh, ubah dalam album ke. Ha. Percampuran laki-laki perempuan tepat melakukan korban. Yang kadang-kadang susah nak dijaga, takut-takut ibadat sunat jadi berdosa maksiat. Macam mana tu? Ha, tu. Di mana-mana saja pun kita gitulah. Ada perkara yang mudah, ada perkara yang payah. Biasanya tepat berhimpun ramai. Sebab tu kita kena ada panitia, jawatan kuasa. Nah, kita lantik satu jawatan kuasa menguruskan ibadah korban kita untuk alulimbat ini contoh ni. Nah, ada dua orang seorang, ada dua orang ni, bagian ni, ada bagian ni. Kita buatlah. Ha? Pakai perempuan, duduk belah sini. Apa salahnya? Nah, macam kita buat kenduri kahwin. Ha? Dulu bolong, patah meja kita duduk. Ini muslimat, muslimin. Boleh buat? Tak? Ha. Dan kalau tak buat, gitu pun boleh. Tapi tidaklah duduk nampak macam berbolok-wok sangat. Tak? Ha, gitu. Soalan seterusnya. Apa hukum tiup makanan minuman yang masih panas? Pertama kata ulama, kalau air makruh kita tiup. Nah, tiup apa? Dengan mulut. Kerana percampuran air liur itu masuk dalam tu. Takut-takut oh macam air liur itu masuk. Ha, nampak tak comel. Yang kedua, ulama kata termasuk juga makanan yang lain. Kerana nampak orang yang macam tergesa-gesa tidak sabar. Ha. Dah kita tiup kok? Tidak haram. Taklah berdosa. Nah. Ha. Di Jepun dia punya sok dia panah. Dia ngepik dia tu ada kipas.
Oh, canggih dia pun. Dia ngepik tu kipas duk gitu dah. Sebab lagi. Nak terus sejuk. Seorang yang masbuk dalam solat, adakah perlu tepuk bahu orang? Tidak perlu tepuk. Yang nak tepuk bahu orang ialah kita mari semayang. Nak masuk dalam sah tak boleh sebab sudah penuh. Maka kita takbir seorang belakang sah. Allahu Akbar. Semaya juru. Kemudian kita tarik baju ke depan. Supaya orang depan yang ditarik itu undur berdua dengan kita. Bila sudah berdua, tidak makruh. Seorang makruh. Jangan pula dia undur, kita masuk. Ha, berkocoh hanya ada itu lagi. Nah. Ha. Soalan seterusnya. Apakah yang terbaik kalau ditimpa musibah? Yang terbaik ialah kita buat yang Tuhan ajar kita. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Waktu. Waktu dulu. Orang-orang yang Allah puji ialah orang-orang yang apabila kami timpakan mereka musibah, segera mereka berkata, sama ada kata di mulut atau pada hati, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Ha. Mereka inilah yang mendapat salawat daripada Tuhan mereka. Ya, dapat rahmat dan keampunan. Ha, kita tak begitu begini, begitu begini, begini. Tak kata pun inna lillah. Tak? Ha. Apakah hukum buat prank? Hukumnya harus. Tapi kadang-kadang jadi haram. Bila? Jadi aib orang tu. Nampak aurat orang. Haram dan sebagainya. Tak? Ha, prank ni benda lama dah. Gurakkan kawan-kawan. Benda biasalah. Cuma ini bahasa Inggeris. Zaman YouTube. Nampak soho kan? Barang lama dah orang gurah kawan-kawan. Betul tak? Ha, gurah bewok. Maharam. Faham lagi? Gurah biasa-biasa. Orang pun suka jadi nakal. Ha, tu boleh. Menyukakan hati kawan-kawan. Faham? Ini apa selok. Selok luar. Kawan tu duduk biar tu sudah. Sudah mayang ke duduk biar depan sejik mama. Jadi selok kain kau. Tolong tak akan lorang-lorang itu. Faham tak? Ha, maklumnya balik awal. Soalan seterusnya sikit lagi dah. Bapa kau kunci ke saya mengambil duit daripada program yang saya tidak bayar yuran. Eh. Program yang saya anjurkan sebagai imbuhan kerana saya tidak diberikan gaji. Tengok atas cara program itu dibuat. Apakah tujuan? Apakah faedah tu? Kena tengok dulu. Ha, lagi. Contohnya, kalau kita ni orang menguruskan anak yatim, maka dalam hal isi minyak motor kita dalam mengurangkan yatim tu, boleh kita ambil item yatim. Faham lagi? Ha, tapi jangan cari-cari buat satu NGO untuk jaga anak yatim kerana nak bahan modal ni. Ha, kerana ramai lah ni. Tak? Ha? Ha, buat NGO tapi jangan tuduh lah mana-mana. Nak? Eh? Dia akan dapat. Ada yang 300 ribu fix deposit sebulan dapat. Ada yang 1 juta sebulan. Jadi gunakan 800 ribu, 200 ribu untuk dia. Ha, ini masalah. Lepas tu ulama-ulama hanya membenarkan persentif yang sangat kecil. 5%, 6% untuk proses urusan dan sebagainya. Tak? Ha, bukan kata tak boleh. Ha, tapi kita sendiri tahulah niat kita uruskan ni kerana nak cari keuntungan dunia ke atau macam mana. Tak? Ha. Kawan saya tak nak kahwin tapi dia ada pilihan. Tapi dia ada pilihan. Eh, ada? Ni, oh, ada 4 pilihan. Bolehkah kahwin sekaligus? Boleh kan? Dia nak kahwin ada 4 orang calon. Bolehkah kahwin 4-4? Boleh. Kalau 4-4 tu nak kamu. Faham lagi? Boleh kan? Mada je boleh akad nikah. Nah? Ha. Ada walinya ada belaka, pak-pak wali, tak. Ada saksinya atas orang tu ada belaka, boleh. Ha. Tapi gitulah kalau dua segi, jabat agama tu lu isi borang. Mungkin ada gaji 10 ribu. Mana kalau pak isi 20 ribu gaji. Pilih sini gaji 20 ribu. Lolalang pun ikat ke dawa. Tak lagi. Nak berhapak kali gu. Ha. Apakah kau membeli lembu tapi dia lepas? Makan tanaman merata-rata, berak merata-rata. Hukum kalau lembu sebut dijual untuk ibadah korban. Ha, marah ke orang lembu pula. Tadi marah ke YB. Ha. Gini, hukumnya melepas lembu harus.
Yang tak boleh ialah dengan sebab kita lepas itu memudaratkan orang lain. Jadi kalau dia lembu dia lepas, lembu dia memang tak mudarat kau orang. Lembu dia lima orang jalan, biar jalan, lepak, biar sipang tu, baru put tepi tu, nak berok balik lagi kat rumah. Ha lagi. Ha nak nitah, tengok kalau lain merah dak nitah hijau baru nitah. Tak. Ha maka harus. Kerana kaedah kita la darara wala dirara. Tak boleh memudaratkan orang lain. Jadi kalau tidur dengan jalan, nampak tak? Nih, tidur dengan jalan. Belum, lapu orang dekat nak suluh nombor ekor. Apa? Faham tak? Nyala kuning gitu dalam. Agau, bahan lembu. Faham tak? Masuk psi, belum. Nah, lah tulang belum, 76. Dah tak lembu tak? Pakai masuk psi, masuk ezoh lalala batang peha. Tak? Dah? Ha, jangan main. Tuan lembu dah, lembu dah berdosa. Eh, tidak mau kalah tuan lembu. Faham? Kawan tu buat balik kereta, belik baru buat satu ya. Kera orang pula rumah, main ripih. Tuan kera kena ganti. Faham? Ha, jangan main-main. Tuan kera tak ada apa. Tak, jangan takat kera. Dia tak bersalah. Dia tidak mukallaf pun, takkan taklis syarak. Tuan kera kena ganti satu ya. Kalau tak ganti, tuan pelik patah tu tak halal. Mati tuan kera tu, tak boleh bagi saka. Kena bayar lu hutang pelik tu satu ya. Faham? Ha, begitu semua, Pak. Nah. Ha. Yang banyak ni, lembu duduk luar, tuang tu malik bola kandang. Dah tambung bola lah kandang, tak tak? Ha. Saya termasuk asnaf zakat, masih ada hutang, belum dibayar. Bolehkah saya masuk korban? Boleh. Yang tak bolehnya, masuk korban dan muntak bayar hutang ketika sampai masanya. Bila kita berhutang, kena ingat, dua perkara akan jadi wajib. Pertama, sampai tarikh-tarikh dijanjikan bayar. Kemudian pada tarikh itu, kita tidak muflih. Maka wajib bayar. Kalau belum sampai tarikh, tarikhnya esok, hari ini wajib bayar. Dak sunat ya bayar. Faham? Ha, jadi dengan kita masuk korban, tak dapat bayar hutang, dosa. Korban sah. Okay? Ha, jadi kalau kita korban pun boleh masuk, hutang boleh bayar, silakan. Soalan yang kedua sebelum akhir. Bagaimana kita nak hadapi sikap manusia yang suka jadi batu api? Masalah yang Nabi lagi orang khianat. Faham? Orang benci sakit hati. Mung peya dengan. Tak? Menurut layang orang kata ni. Layang orang kata mu layang. Dah bila ni? Dah sudah hang. Kita nak mayang pun tak jual agak hari. So layang. Tahu tak? Banyak kerja lain yang kita buat. Kita buat pergi kahwin, kita harap dapat wang masa salam kau. Kena faham, bila buat kenduri apa tujuan? Tanda syukur kepada Allah dapat menantu. Kita pun jamu orang. Lepas tu Nabi kata, awlim, wala bisyating. Buat juga kenduri, pergi makan kau orang. Walaupun anak kambing kecil ya, musmeleh. Tidak seekor lembu. Kenapa? Tanda syukur kepada Allah, kita jamu orang. Faham? Jadi bila kita jamu orang, tiba-tiba orang beri hadiah. Sama ada hadiah tu berletuk wang ataupun hadiah belai. Pokoknya harus. Ada hadis Nabi kata, tahadau tahabu. Salinglah. Selalu-selalulah memberi hadiah. Maka akan datang rasa kasih sayang sesama kamu. Jadi Nabi tak kata masa ni tak boleh, masa ni boleh. Jadi masa kahwin, kita beri kat hadiah. Boleh? Faham? Cuma bila salam tak ada, janganlah kata datang dah wish kapan. Tak bawa dok. Nah, tak ada bisa. Ada alhamdulillah. Terima kasih. Hang, jazakallah. Tak ada masalah. Jangan marah orang terima duit. Hang. Ha. Tapi kena salah kekok gitu dok. Napa? Ah, dak. Ah, siapa orang tu siapa? Allah, dia ingat bawa duit. Dia ada duit pi masih berok di bini dia bahang. Bahang lagi dia ingat ada 20 ya. Siapa kat orang ni ke Allah dok kepeng. Jadi nak buat kan ni, waktu dia tangan kicuk mu. Tangan tuan rumah. Dengar ni, lepengai penuh dada. Faham? Duduk kutik ni. Alalah, gulung tisu. Lepak molek, ganyi, salam. Masih. Malah kagang tengok air. Waktu Bik bilang, berapa keping tisu. Datang by walk ni. Mana sekor. Aku rasa waktu dah ni. Jadi berdosa pula tau. Jadi kita nak kepada utung. Hukum takut-takut. Nak ke utung. Takut-takut tak boleh pahala kena pergi.
Tang, biarlah kerana nak jamu orang. Orang beri pitih boleh ambil. Tapi tidak kerana pitih. Mudah-mudahan dapat pahala. Okey? Ha. Ada orang dia bincang tu dengan tukang lembu. Kalau tambah speaker lagi untungnya ni. Ah, tambah speaker lagi boleh boleh. Untung 3000 lagi. Ah, tambah 2 speaker lah. Bang, ha, tahu dah. Ah, lembu Sony esok apa yang boleh kamu. Bang. Ah, tu kan. Eh, ada dah anak kita ada. Dah sedap boleh 11000 boleh. Bang, dah sedap. Ah, tu boleh 17000. Seronok ah. Nah, tak ada lah nah. Ya, tak ada dah ambil nikah mula seorang lagi. Soalan yang terakhir. Ada lagi bidak kau dah. Sebab apa hamba tahu maidan zakat ni untuk asnah bagi bagi yang kurang mampu, betul tak? Ya, ya, tak. Apa kau ya kalau ada orang nak minta bantuan maidan tapi di kategori tak layak. Duit hak ia ada pun we sedekah ke orang. Makan anak yatim, bayar anak yatim, we makan ke orang. Tapi nak minta lagi. Maksudnya dia orang berada minta bantuan. Neh. Ingat deh, siapa yang bukan susah, ambil bantuan untuk orang susah, dia dapat neraka. Nabi SAW kata, man sa'ada man sa'ada malan takassuran, faka'annahu ansa'ala jamran jahannama yaumal qiyamah au kama qala. Barang siapa yang sudah ada harta, minta lagi, maka seolah-olah dia sudah dapat, dia sudah minta, bara api neraka pada hari kiamat. Ha, tu cerita dia. Jadi ramai kita. Tak patut minta bantuan, minta bantuan. Orang yang minta bantuan, dapat dah bantuan, maka lepaslah dia pada kesusahan. Minta lagi, haram. Faham lagi? Masa dia susah tu, dia minta, ada ulama' kata harus. Ada ulama' kata makruh. Tak apalah. Dah orang bagi, dia jadi senang dah. Pasal bagi dah. Faham lagi? Lepas dari kesusahan, haram dah minta. Pak mazhab, haram dah minta. Dia minta lagi. Tu yang cikgu dapat tu, Bible. Faham lagi? Oh, pelaut tak dapat. Cikgu dapat Bible. Bukan teranu lah. Ada lah. Faham lagi? Nah, ha, pasal apa? Kabel? Kabel. Ha, gusa dapat tak? Pasal tu. Gusa bukan 6,000 gaji. Nak boleh jadi gusa tu perut kena besar. Faham lagi? 10,000 dah gaji gusa lah. Mang. Tak ada. Siapa puluh ia kepi tu ambil juga. La ilaha illallah. Haram. Tapi kalau kajian hati ini untuk semua rakyat. Ha, siapa boleh ambil? Walaupun dia orang kaya. Nah? Ha, soalan terakhir. Apakah hukum memasak untuk jualan daging korban sedangkan dia bukan dari golongan fakir miskin? Kita dapat daging korban tapi kita bukan orang miskin, boleh tak kita berniaga? Tak boleh. Yang boleh berniaga daging korban ialah orang miskin yang menerima. Tapi kalau dia orang miskin yang masuk korban, tak boleh. Siapa yang jual daging korban, haram hukumnya. Nah, dan kalau yang jual daging korban itu peserta korban, korban dia angu. Ha, macam tadi lah. Man ba'a jilda udhiyata fala udhiyata lah. Barang siapa meniaga jualkan daging kulit korbannya, maka tidak ada lagi korban baginya. Betul lah kitab-kitab fiqah, kita yang masuk korban tak boleh jual daging. Kawan-kawan kita bagi ke dia daging kerana bukan miskin. Orang kawan-kawan yang tidak miskin, jiran-jiran, tak boleh jual. Tapi kalau orang fakir miskin, dia jadi milik, boleh jual. Ha? Contohnya di Alu Limbak ni, dia seorang yang miskin, maka semua daging dia dapat 2,000 kilo. Nak ubur dua anak peti pula jauh. Bang, maka dia jual 30 kilo. Bang, pokoknya halal. Kita jual akit, tengok dia jual, tuan korban jual akit, haram. Wallahu'alam. Kutipan pada malam ini 2,600 lebih. Masjid ucapkan jutaan terima kasih. Allah akan sempurnakan pahala di akhirat nanti. Mudah-mudahan dipertemukan kita pada kali yang lain. Mohon maaf jika ada terlebih bahasa. Allah manfa'na bima 'allamtana, 'allimna bima yanfa'una,
Rabbana zidna ilma, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pihak masjid melengkapkan ucapan juga terima kasih banyak-banyak kepada Fadil Ustaz. InsyaAllah kali boleh datang lagi. Dan kami mohon Ustaz halalkan segala ilmu yang diberikan pada mana. InsyaAllah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.